yang baik. Oke, gimana? Contoh nyontek yang baik, perhatikan ya. Kata saya perhatikan, inilah cara contoh nyontek yang baik. Gimana? Gimana? Ya kayak membuang sampah di pada tempat yang benar. Tuhan juga bisa dalam menyontek orang lain. Oke. Jadi menyontek itu apa? Bisa baik, bisa buruk. Ternyata asosiasi menyontek bisa macam-macam. Kalau menyontek di sekolah, ulangan, PR nyontek, baik atau buruk? Buruk. Baik. Nih contohnya. Tapi menurut data yang baik, apa Pak menyontek tadi? Oh, tidak boleh pakai botol plastik. Sekarang saya bawa dia nyontek, perilaku baik. Meniru, meniru dalam konteks yang baik. Tapi menyontek ketika ulangan, maka baik atau buruk? Buruk. Harus kita contoh atau tidak? Iya. Simpel. Sekarang kamu bicara pentingnya pendidikan anti korupsi di SMA ya. Oke, 3, 2, 1. Halo guys. Saya Rizky Dipo dari Kontingen Cabang Kudus dan saya mengikuti kegiatan Remuna Wilayah Binwil Pati 2019. Kali ini saya akan nge-vlog tentang pentingnya pendidikan anti korupsi di kalangan SMA dan SMK. Nah, SMA-SMK kan setelah itu kan naik ke perguruan tinggi kan guys. Nah, setelah itu kalau sudah ke perguruan tinggi, terus nanti akan memasuki fase kerja atau ke perusahaan. Nah, itu nanti di birokrasi akan menemui tentang anggaran-anggaran lah. Itu di anggaran-anggaran itu sangat rawan sekali akan adanya korupsi. Lah, kalau di SMA SMK ada yang namanya ilmu akuntansi atau ilmu ekonomi. Nah, itu gini, ada pendidikan anti korupsi. Gimana supayanya anggaran yang segini bisa cukup untuk segini, anggaran yang segitu bisa cukup untuk segitu. Jadi gak ada pembengkakan atau pengurangan. Dan gak ada tarik ulur dari anggaran yang aslinya ke anggaran yang apa namanya, yang palsu. Gitu dari saya, demikian dari saya. Hey guys, assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Tada! Udah tahu vlog aku kan sebelumnya, wah. Oke, kali ini aku mau bahas tentang korupsi di sekolah itu gak baik ya guys. Maksudnya korupsi tentang pendidikan. Contohnya ya guys, kalau misalnya kalian punya guru dan dia tuh gak pernah ngajar, terus kan bingung, haduh guru gak tau ngajar punya saiki binji pele. Jadi yuk, korek-korekin ele-ele gitu guys. Jadi ya gak perlu susah-susah karena itu malah bikin guru kalian tuh sadar tuh guys. Nanti tuh bisa introspeksi. Gini yuk, korek-korekin ele-ele. Tapi kalau tiba-tiba nilai kalian dibagus-bagus semua, hah, ya ampun kok gurunya gini. Enaknya aku gak tau ngajar, bisanya apa-apa korekku ya awak gusti. Ternyata ada satu kenangan-kenangan dari Kontingen Kudus ya, Raimuna Wilayah 2009 untuk Bu Atita. Sama Kak Bu. Oh ya ini buat Pak Ganjar. Benar-benarnya ada. Hei, ini juga Pak. Atita.